Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada BPKRI anggota dengan Pak Yus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2022 dengan hasil opini wacana. Pencapaian ke-10 kalinya opini BTP ini bagi Kementerian Kesehatan merupakan wujud dari komitmen kami dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola atau stabilitas keuangan Kementerian Kesehatan. Diharapkan dengan adanya opini ini dapat meningkatkan kinerja Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan dana-dana masyarakat yang dipercayakan ke kami. Kementerian Kesehatan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan BPK untuk penyempurnaan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama jalannya proses pemeriksaan terdapat penerimaan dari jajaran Kementerian Kesehatan atau respons baik di pusat maupun daerah yang lambat kurang berkenan di monitor BPK. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan kedepannya kerjasama dan komunikasi kita bisa terus berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.